Orgia dalam Kabupaten Bandung. Bagi Anda yang masih bingung mencari tempat makan di Soreang, kini Ayam Geprek Pangeran membuka cabang di wilayah Soreang loh. Ayam Geprek Pangeran cabang Soreang ini merupakan cabang ke-23 yang ada di sejumlah wilayah di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya. Di Kabupaten Bandung sendiri, cabang Ayam Geprek Pangeran ada di beberapa tempat. Di antaranya di Jalan Bojongsoang Buah Batu, Jalan Raja Ekek Bandung, dan Jalan Kopo Sayati. Tahu nggak, kita bisa makan sepuasnya di seluruh cabang Ayam Geprek Pangeran, karena kita bisa mengambil nasi dan juga lalapan sepuasnya. Bahkan, Ayam Geprek Pangeran menyediakan minuman teh yang bisa direfill secara gratis. Ayam Geprek Pangeran ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam loh. Kita akan mendapatkan sensasi yang berbeda ketika menikmati ayam geprek yang satu ini. Kenapa? Karena pembuatan ayam geprek ini langsung dadakan di depan konsumennya. Dengan beragam rempah pilihan dan 8 varian sambal yang berbeda, salah satunya yang paling rekomendasi adalah ayam geprek sambal daun jeruk dan juga ayam geprek sambal korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi adalah Kabupaten Bandung. Hari ini saya sedang berada di Ayam Geprek Pangeran Cabang Soreang, lebih tepatnya di Jalan Gading Tutuka nomor 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Saya sudah pesan 2 menu spesial yang rekomendasi banget di Ayam Geprek Pangeran. Yang pertama ada Ayam Geprek Pangeran sambal sambal jeruk nipis. Ini kayak gini bentuknya, ada tempe, ada tahu, terus kemudian ada juga ayam gepreknya pastinya. Ini ada campur sambal. Di sini juga terus ada sama kayak tadi, ada tahu, tempe, terus kemudian juga ada ayam geprek yang sudah digeprek pakai sambal korek. Di sini saya juga pesen kulit. Ini kulit ayam, crispy banget. Pasti enak banget. Terakhir ini ada kol goreng. Ini juga menu wajib, salah satu menu wajib yang harus wargi adalah Kabupaten Bandung pesen di Ayam Geprek Pangeran. Selain kulit ayam crispy, jadi harus pesen ini juga ya. Ayam Geprek Pangeran cabang Soreang ini memiliki tempat yang luas dan juga memiliki tempat khusus bagi kalian yang ingin merayakan acara keluarga. Selain itu, tempatnya sangat nyaman dan juga bersih pastinya. Yuk, tunggu apa lagi? Kita berkunjung ke Ayam Geprek Pangeran cabang Soreang di Jalan Gading Tutuka nomor 1, Soreang, Kabupaten Bandung.